Konate Makan, asal Mali, nomor punggung 10, lahir 10 November 1991 di Mali, ya, Kati Kulukuru Mali. Ya. Tahun 2010 saya ada rezeki dapat kontrak ke Libya. Saya main satu sanga di Libya. Ya, tahun kedua ada war di country di negara Muhammad Gaddafi. Ya itu ya saya balik ke Afrika, ke Mali. Ya untuk 6 bulan saya ke Tunisia. Tunisia buat main 3 bulan di sana. Tu habis liga di sana, saya ada tawarin dari ejen Mamadou Doucouré. Ya, dia bicara ya dia ambil video sama saya bicara kalau dia bisa ajak saya ke Indonesia. Ya, dia ajak banyak pemain dari Mali dari negara lain ke Indonesia. Indonesia negara muslim. Ya, mereka suka bola. Ya, dia bantu sama saya bilang okay, kalau itu negara muslim ya itu alhamdulillah itu faktor pertama. Ya saya bilang okay, no problem. Ya kalau ada deal okay, no problem, saya bisa datang. Ya Mamadou ajak saya ke sini 2012. Ya aku datang di Indonesia 2012. Itu sebelum dapat tim saya main sama teman-teman dari orang Mali juga. Ya coach Mundari Karya, ya Mamadou, ya agent saya panggil dia. Ya bisa lihat pemain ini dia punya kualitasnya bagus, dia skill bagus. Ya itu Mundari datang, dia lihat game, habis game dia bicara sama Mamadou, oh ini saya mau ajak ini ke PS Pekanbaru. Ya itu ya kalau dia pribadi sendiri dia bisa ajak saya ke sana, saya bisa top pemain dari Indonesia. Ya ikut saja, saya bilang okay, no problem, kita ke Pekanbaru. Ya PS Pekanbaru aku datang tim pertama saya dari Indonesia 2012. Ya saya main di Pekanbaru 6 bulan. Putaran kedua ya saya pindah ke Barito Putra. Ke Barito Putra ya aku main 6 bulan juga di Barito. Ya tahun 2013 baru ke Persib Bandung. Ya alhamdulillah ke Persib sudah tahun pertama sudah pernah juara di liga. Kita ada banyak friendly game internasional juga, lawan DC United, lawan Ajax Amsterdam. Ya kita ada main di AFC juga, AFC ya AFC itu saya ada banyak souvenir dari Persib. Ya banyak dari Persib, ya banyak ya banyak hadiah dari Persib. Ya sudah bola.com.com udah kasih pemain terbaik juga sama Granada terbaik. Ya semua saya dapat dari Persib. Ya tahun 2015 juga main di Piala Presiden, sudah pernah juara sama Persib juga. Ya itu alhamdulillah. Ya itu inspirasi dari semua pemain dari dunia, kalau main di liga, kalau juara atau juara satu, itu faktornya tinggi dari semua pemain. Ya itu faktornya juga semua pemain main di klub besar juga, di tim besar ya apapun. Ya okay. 2000 habis liga, enggak, liga bubar di sini di Indonesia 2015 habis Piala Sudirman.
saya main sama Persib itu terakhir game sama Persib, saya pindah ke Malaysia 2016. Di Malaysia saya setahun di sana, kita di tim kita main di apa playoff ya, 2016 kita main playoff sama tim, kita naik tim di Liga Super Indonesia tahun 2016 ya, saya ke Malaysia tim kita main ya playoff ya, itu alhamdulillah sudah naik tim di Liga Super ya, tim sama Trengganu ya, tim kedua di Liga Super dari satu kota ya, Trengganu ya. Kita kerja keras ya, kasih banyak hadiah sama ya sama tim ya, kita putaran pertama kita ya, apa habis ya posisi 4 di Liga Super ya, kita kerja itu masuk semifinal di Liga Piala Malaysia ya. Kalau saya sudah tahu tim banyak tahun mereka nggak bisa masuk ke sana, ke semifinal, lolos ke semifinal Piala Malaysia ya, tim masuk di Piala Malaysia lawan Selangor, kita kalah lawan Selangor ya, tuh terakhir game kita apa, habis nomor 7 di Liga Super Malaysia ya. Habis itu saya 2017 ya, saya kenal apa injury, tapi nggak terlalu lama ya, saya rehat ya untuk fokus rehabilitasi, dan waktu datang ada tim dari Malaysia mau sama saya, dari Indonesia juga banyak, tapi ya banyak ya, tapi saya bicara sama agent, kita lagi lihat dulu ya, di mana kita lihat. Saya bicara sama agent, aku tidak bisa apa ya, saya ikut ya sama agent Mamadou, kita lihat ya, tapi baru ini saya ikut tim Sriwijaya FC. Waktu saya datang dari Indonesia, saya main pertama kali lawan Sriwijaya FC di Jakabaring ya, Inter Island Cup ya, saya ingat saya cetak gol ya PSPS lawan Sriwijaya FC ya, itu saya selalu suka SFC ya, saya selalu suka SFC, SFC tim besar juga tuh, mereka ada banyak ya, apa ya optimis dari tahun ini, mereka mau juara, mau masuk ke tiga besar ya di liga ya, saya ikut itu ya. Lalu saya selalu suka juara atau ya posisinya bagus ya, saya datang Sriwijaya bukan pelatih, bukan orang ya, tapi saya datang SFC ya, mereka ada banyak apa, banyak apa ya, dukungan buat tahun ini ya, itu saya ikut SFC ya aku ya. Ya itu saya sudah main Indonesia, sudah main di Malaysia, tapi ya Malaysia Indonesia ya, tidak banyak apa saya ya kira ya sama ya, suasananya sama ya, liganya sama, tapi bukan ya, kalau Indonesia lebih ramai ya, tapi ada di Malaysia ada beberapa tim ramai, tapi di Indonesia semua orang suka bola, itu saya senang dari Indonesia, tapi mereka suka bola ya, tim besar atau tim kecil ada ya, ya dukungan banyak, supporternya atmosfer ya fanatik ya, semua suka bola ya, itu ya. Lalu Malaysia juga bagus, Malaysia Indonesia sama, saya tidak bisa bicara ini beda dari Jawa atau apa ya, saya kira sama ya, Indonesia sama Malaysia sama, hanya waktunya aja ya, hanya waktunya ya ya, ya mau apa, pemain terbaik dari dunia atau pemain apa apa, harus mental kuat ya, profesional ya, harus ya sabar ya, kritiknya tidak ada masalah, kritiknya itu
bisa kalau kritik pemain ini dia bisa lihat ah, ini oh saya mau koreksi saya mau ini kamu bisa naik kalau kamu nggak suka kritik mungkin kamu tidak bisa ya maju ya harus sabar fokus ya dari dunia semua orang tidak bisa bicara kamu baik ada orang yang baik ada orang bicara kamu tidak baik ya harus mental kuat buat support kritik ya. Ya. Bukan kejelekan. Ya, bukan kejelekan ya. Bukan kejelekan ya. Harus kuat mental. Tapi tidak ada masalah. Ya, kritiknya tidak ada masalah. Kamu boleh kritik kita main bola. Ya. Kalau tidak kritik kita main ya fokus saja. Ya, fokus saja. Ya, kalau menang kalau ya saya suka menang. Tapi kalau saya kalah malam aku nggak bisa tidur ya makannya juga tidak enak ya saya selalu menang game atau training ya selalu ya menang saja kalau kalah tapi aku tahu juga itu bola sepak ada yang menang ada draw ada kalah ya harus ya support juga kalau ada waktu kamu main bagus tapi tidak ada rezeki buat menang itu bola sepak kalau waktu kamu tidak main bagus kamu menang ya waktu kamu main bagus sekali kamu draw ya harus support itu bola sepak ya ada kalah ada menang ada draw itu harus tahu juga ya kalau menang kalau datang tim kalau kamu menang itu ya lebih bagus dari pemain dari pelatih dari semua kalau menang itu ya tim bisa dapat confident kalau kalah terus ya itu mungkin bisa ada yang koreksi atau masalah ya harus ya kalau tim kalah ya harus ya pemain juga datang bicara kasih motivasi tinggi buat ya kalau hari ini kalah besok harus menang semangat kita kasih semangat ya dari pemain lain ya itu buat bisa menang kalau ya menang dari game itu faktornya pertama dari bola sepak ya saya senang sekali Sriwijaya ya rekrut banyak pemain sekarang bagus ya banyak pemain lokal bagus banyak pemain asing juga bagus itu kita kasih motivasi ya, kerja keras ya kalau semua kasih 100% ya insyaallah mudah-mudahan tim bisa bagus ya tim bisa lebih dari kemarin saya tahu aku percaya sama tim sama pemain sama pelatih kita kasih maksimal ya harus support kerja ya mudah-mudahan insyaallah tahun ini bisa juara. Sriwijaya punya banyak pemain juga bagus, pemain lokal, pemain asing. Ya kita kerja. Bukan di bola sepak itu 11 player, ya, bukan one player. Ya 11 player, we give all maximum, we can do good result. Ya, insyaallah tahun ini kita kasih banyak motivasi. Kasih kerja keras, kasih 100% untuk Sriwijaya FC tahun ini bisa juara di Liga 1. Insyaallah kita fokus di Piala Presiden juga. Kita kasih maksimal, insyaallah mudah-mudahan bisa juara juga insyaallah.